Halo strangers, gua Ranger Pahri. Kali ini gua nanya-nanya nih sama orang tentang kejadian tuh yang kemarin lagi rame. Orang yang pre-wedding terus sampai bikin Gunung Bromo tuh kebakaran. Kira-kira menurut pendapat strangers kayak gimana ya? Yuk ikutin gua, come on. Kan kemarin tuh di Bromo lagi rame yang kebakaran yang orang pre-wedding itu. Nah, kalau menurut Mas Dilan itu kayak gimana sih? Ya menurut saya sih ya itu kewajiban yang pertama pemerintah dan juga individu terkait ya. Karena kan kalau masalah kebakaran seperti itu kan pasti ada penyebabnya juga. Ya kan, kalau pemerintah paling dia tuh harus bikin langkah preventif aja pencegahannya berupa regulasi atau apa. Cuma kalau masalah individu yang kemarin tuh kan menurut saya itu apa keteledoran ya, kecerobohan ya. Kok bisa gitu kan bikin cara pre-wedding foto-foto gitu kan, terus juga mungkin dia kotor atau gimana kan. Jadi lebih ke sembarangan lah, itu lebih ke pribadi individunya sih menurut saya. Oke, okay, balik individunya gitu ya, Bang. Yeah. Oke, okay, makasih, Bang. Nah, gitu strangers. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Golkar nomor 4.